Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat King, gimana kabarnya? Dan hari ini channel Mas Ari King akan membahas mengenai sirkuit Formula E Jakarta ya, di samping Ancol. Nah ini setelah diguyur hujan ya semalaman, nah sore hari menjelang setelah siang menjelang sore hari kita mencoba mengambil gambar situasinya seperti apa. Penampakan mengenai sirkuit Formula E. Ya, sejak dikerjakan 3 Februari 2022 lalu, progres pembangunannya sudah melampaui target, bosku. Sekitar 8% dari target. Pengerjaan itu dikebut ya selama 24 jam non-stop dibagi menjadi 3 shift. Sehingga kesehatan dan waktu jam kerja para pekerja tetap terjaga. Siang malam itu ada 3 shift, bosku. Nah, kita lihat setelah diguyur hujan nampaknya terus dikebut ya pengerjaannya. Sudah nampak di atas ya. Sudah mulai pengaspalan, bosku. Dan progresnya semakin hari semakin mantap. Ya, pengaspalan sepertinya sudah memasuki hari ke-5 ya. Untuk progresnya sendiri di zona 1 sudah banyak sekali area yang sudah diaspal. Menurut Bapak Wakil Gubernur DKI ya Jakarta, Bapak Ahmad Reza Patria, beliau memastikan bahwasanya pembangunan sirkuit Formula E kawasan Ancol Jakarta Utara ini harus tetap berjalan lancar. Ya, kita lihat dari udara secara vertikal, di mana alat-alat berat terus bergerak ya dari sisi atas, lihat truk, terus kemudian bulldozer, ekskavator ya, terus mengerjakan pengebutan agar sesuai target ya, karena terus diburu oleh waktu dengan target pengerjaan selama 54 hari atau sekitar 3 bulan. Sirkuit Formula ini harus selesai pada Juni 2022. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya, kita doakan semoga Jakarta bisa membangun sirkuit kelas internasional ya, sebagai sirkuit kelas dunia ya, selain sirkuit Mandalika, bosku. Ya, menurut informasi target selesainya itu sendiri di kira-kira April ya, hanya untuk aspal lintasannya agar bisa dihomologasi jelang Formula E Jakartanya. Seperti kita lihat, hampir semuanya sudah mulai pengaspalan, bosku, semua lintasan ya. Pondasi beton untuk lahan pedok seluas 150 meter juga sudah selesai dibangun. Ya, untuk spesifikasi sirkuit ini ya, panjangnya itu nanti panjang lintasan sekitar 2,4 km ya, dengan lebar 12 meter. Dengan 18 tikungan ya. Panjang trek lurusnya itu kira-kira nanti sekitar 600 meter. Ya, kalau kita melihat dari udara memang pencapaiannya sangat cepat ya. Mungkin sekitar 40% ya, ini melebihi target yang ditetapkan ya, rencananya sekitar 23% itu tertanggal 25 Februari, 38% sampai tanggal 3 Maret ya. Ya, kalau kita lihat ya, sangat mantap sekali
tidak kalah dengan Mandalika ya, karena di sini view-nya di sana bisa lihat laut, kemudian sebelah kiri itu nanti kita bisa lihat stadion JIS ya, yang sangat megah. Jadi sangat menarik pemandangannya. Jadi pemandangan di antara gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, kemudian ke kanan menghadap Pantai Ancol ya. Jadi kalau kata mantan pembalap Anda Mikola mengatakan ya, kalau lintasan balap Formula E di kawasan Ancol Jakarta Utara ini punya keunikan yang berbeda ya dari sirkuit Formula 1. Nah, sirkuit Formula E Ancol ini dirancang dengan panjang lintasan kurang dari 6 km. Jadi memang panjang lintasannya ini hanya 2,4 km dengan sedangkan Formula 1 itu biasanya 5 sampai 6 km. Kata Ananda Mikola yang juga anggota organizing komite Formula E Jakarta ya. Dan kata Ananda Mikola juga mengatakan bahwa sirkuit ini juga punya keunikan lain dibandingkan sirkuit Eprik yang lain. Salah satunya adalah lokasi naik turun di beberapa tikungan ya. Jadi kalau kita melihat itu di ada beberapa tikungan inovasi dari sirkuit Formula ini, karena di beberapa titik ada kemiringan derajat dan itu bisa membuat pembalap tertantang sekaligus sangat baik untuk pertunjukan ya. Ya, mudah-mudahan kontraktor ini ya sedang mengebut pembangunan sirkuitnya selama 24 jam non-stop ya. Jadi kurang lebih siang malam ya dengan 300 sampai 400 pekerja. Bahkan ini setelah hujan pun langsung tancap ya, terus dikerjakan tanpa henti. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan Jakarta dan Indonesia pada umumnya ya. Jadi selain punya sirkuit kelas internasional di Mandalika, kita juga punya sirkuit Formula E di Jakarta, Tanjung Priuk ya, dekat Ancol. Ya, untuk zona sendiri ya, zonanya ada 5 ya, zona pembangunannya di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5. Nah, zona yang paling sulit menurut pengembang adalah zona 5 ya, yang merupakan daerah bekas lahan lumpur, tapi sepertinya sesuai perjalanan sesuai rencana ya, karena kita lihat dari atas pembangunan terus berjalan dan sudah tahap pengaspalan ya kita. Jadi luar biasa ya, zona 5 yang merupakan bekas lahan lumpur bisa disulap menjadi arena balap ya. Tentunya tidak menutup kemungkinan sirkuit Formula ini, Formula E ini akan menjadi tempat favorit bagi para wisatawan ya, untuk berkunjung ke daerah Jakarta yang juga banyak tempat hiburan selain ke sirkuit Formula, juga bisa ke kawasan Ancol. Ya, demikian kondisi terakhir untuk sirkuit Formula E ini di tanggal 3
Maret 2022 kita akan terus laporkan perkembangannya. Terima kasih yang terus menonton channel Mas Ariki.